tatanan kota itu kan tersangka tidak boleh keluar dari wilayah daerah Kejati DIY. Nanti tersangka di apa? Dipasang gelang sebagai pendeteksi dia keluar dari wilayah daerah Kejati DIY atau tidak. Nanti kalau keluar dari wilayah Kejati DIY akan berbunyi deteksi. Itu hanya tahanan kota atau semua tahanan? Tahanan kota. Radiusnya Pak mungkin? Ya wilayah DIY. Kejati DIY. Kan bunyi atau gimana? Atau di sini sinyal akan anu Pak? Kalau di sana ya, kalau di tersangka nanti akan lampunya akan berkedip ya, nyala merah, berkedip. Di sini juga ya? Di sini ya, tik gitu. Nanti kalau tetap nekat kabur, terdeteksi kemana Pak? Terdeteksi. Terus itu bisa dicoba sendiri nggak dengan paksa misalnya? Ya namanya semua pakai besi pun bisa dicopot oleh apa tersangka kalau dipaksa ya. Pakai besi pun ya, orang pakai besi kalau dipaksa digergaji bisa patah. Nah, ini dari apa sih Pak gelangnya? Dari nggak tahu bahannya ya. Tapi susah jelas, ya. Yang jelas susah mau dipotong atau dihancurkan susah. Itu kalau misalnya mandi atau gimana itu? Nggak apa-apa. Kena air nggak apa-apa? Tahan air. Pak, pertimbangan dipasangi gelang dan jadi tahanan kota ini apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Ya tujuannya biar terdeteksi yang bersangkutan tidak akan keluar dari wilayah Kejati DIY. Maksudnya kenapa dipasang, apakah sakit atau kondisi si tersangka ini? Kalau tahanan kota baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, kalau statusnya tahanan kota iya, tetap akan dipasang alat pendeteksi. Tapi ini baru kali pertama atau sudah? Kalau untuk di Jogja baru kali ini. Baru kali ini? Okay. Alat dari pusat ya? Alat dari pusat. SOP-nya memang seperti itu Pak ya, tahanan ya, kota Pak. Berarti tadi kan permintaan nom cuci darah juga itu karena alasan makanya, kesehatan. Karena si tersangka ini kan seminggu dua kali ya, ya cuci darah. Kalau tahanan kota itu berarti ditempatkan di ya di rumahnya. Di rumahnya. Di rumahnya cuma tidak boleh keluar dari wilayah Kejati DIY. Oh. Dijaga nggak Pak rumahnya Pak? Enggak. Enggak ya. Yaitu tadi alat alatnya saja pendeteksi itu. Sebagai ya,